Oke, Pak, thank you, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya muliakan Ketua Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, Bapak Bambang Susatyo, dan yang saya muliakan pula segenap pimpinan MPR RI tadi hadir bersama-sama dalam silaturahmi kebangsaan, Bapak Jazilul Fawait, Bapak Hidayat Nur Wahid, Bapak Sarifuddin Hasan, dan Bapak Amir Uskara, serta Ibu Sekjen dan para pejabat lainnya. Saya didampingi oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat untuk MPR RI, Bapak Beni Kabur Harman, Sekjen Partai Demokrat, Bung Teuku Rifki Harsya, ada Bapak Herman Hairon dan Bapak Anton Surato. Alhamdulillah, silaturahmi yang kami lakukan tadi berjalan dengan sangat baik dan insya Allah membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya. Tadi kita melakukan dialog interaktif, membicarakan sejumlah isu kebangsaan. Karena memang tugas dan peran utama dari MPR RI adalah menjaga pondasi kebangsaan dari berbagai aspek, termasuk diantaranya dalam urusan politik dan demokrasi. Kita membahas apakah Indonesia saat ini sudah berada dalam track yang benar dalam kehidupan politik dan demokrasinya setelah kita menjalani fase-fase penting pasca reformasi hingga hari ini, dan tentunya baik kita sebagai bangsa mengajak serta berbagai elemen, terutama pilar demokrasi adalah partai politik, untuk melihat dan menatap masa depan kita sama-sama ke depan. Dan hal yang baik tentu kita bisa pertahankan, kita lanjutkan, tapi kalau ada hal-hal yang perlu kita perbaiki bersama, kita evaluasi dan kita koreksi dalam semangat Indonesia harus semakin baik ke depan. Tadi juga diangkat isu bagaimana kita bisa menghadirkan politik termasuk pemilu yang lebih berkualitas dalam penyelenggaraan maupun output dan outcome-nya. Jangan sampai kemudian biaya politik menjadi semakin mahal dari waktu ke waktu, tapi juga kita menyadari bahwa pada akhirnya kita ingin menghadirkan para pemimpin, para wakil rakyat yang juga memiliki kapasitas yang baik, integritas diri, sehingga bisa benar-benar berkontribusi nyata dan membawa kemajuan untuk masyarakat dan konstituennya. Oleh karena itu, peran partai politik juga menjadi penting, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua dan para pimpinan MPR RI yang memberikan support penuh kepada partai-partai politik, tentu tidak hanya Partai Demokrat,
tetapi juga partai-partai politik secara umum yang memang punya tugas dan tanggung jawab untuk mempersiapkan kader-kader terbaiknya, politisi-politisi untuk menjadi para pimpinan dan juga wakil-wakil rakyat ke depan. Selebihnya tentunya MPR RI memiliki agenda yang nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ketua MPR RI dan apa harapan dalam bentuk sinergi dan kolaborasi ke depan sehingga tujuan berbangsa, bernegara ini bisa kita jaga bersama untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Pak, izin. Pak.